Halo semua, jumpa lagi dengan Pak Hitam. Iya, kali ini Pak Hitam mau bikin snack. Ops, bukan snack deng, tetapi makanan berat. Iya, ini yang berbahan dari telur. Sobat Pak Hitam wajib yang namanya nonton dari video ini sampai habis. Kenapa? Karena ini bener-bener spesial banget. Pak Hitam akan membikin telur ala McD. Jadi sobat Pak Hitam yang biasa makan McD paket panas pagi-pagi, nah seperti itulah telurnya. Nah, Pak Hitam akan membikin telur ala McD ini spesial sekali dan easy, it's simple untuk membuat telur McD. Oke, sobat Pak Hitam. Pak Hitam bisa melihat bahannya cukup simple. Pak Hitam hanya menggunakan 2 buah telur dan garam. Nah, yang spesial itu adalah garamnya. Pak Hitam menggunakan garam Himalaya. Pak Hitam beli di mana? Iya, Zain Herbal. Sobat Pak Hitam wajib ya untuk beli di Zain Herbal. Oke, sobat Pak Hitam, cukup simple, it's easy and simple untuk membuat telur ini. Nah, cukup menggunakan garam Himalaya. Oh iya, buat sobat Pak Hitam yang tidak punya garam Himalaya, boleh pakai menggunakan garam biasa, tetapi Pak Hitam sarankan harus menggunakan Himalaya. Biar apa? Biar sehat. Iya, oke sobat Pak Hitam. Pak Hitam menggunakan kurang lebih sedikit ya garamnya. Kita sesuaikan dengan berapa jumlah telurnya. Oke sobat Pak Hitam. Nah, langkah kedua, Pak Hitam mencoba untuk memasukkan telurnya ke dalam piring. Telur pertama, wow, bener-bener bagus sekali ya telurnya dengan harga 27.000 1 liter, 1 kilo hitungannya. Nah, ini adalah telur kedua. It's benar-benar bagus banget dan itu benar-benar distributor sekali. Jadi Pak Hitam langsung beli di distributor telur. Tepatnya di samping masjid. Jangan lupa. Oke, sobat Pak Hitam, setelah semuanya kita masukkan, saatnya apa? Ya, saatnya kita mengaduk telurnya, mengocok telurnya. Dan pastikan telur yang kita masukkan tadi tercampur dengan garam Himalaya. Dan pastikan merata dan tidak ada asin yang berbeda-beda. Jadi benar-benar harus kocokannya ini merata ya, sobat Pak Hitam. Ingat, perlahan tapi pasti, dan yang pastinya jangan lupa dirasa sedikit. Apakah keasinan, apakah masih hambar? Kalau masih hambar, kita tambahkan dikit lagi. Kalau sudah cukup, saatnya kita kemana? Ya betul, saatnya kita ke dapur. Oke sobat Pak Hitam, bisa ngelihat ini teflonnya sudah Pak Hitam hidupin dan masukkan cukup sedikit saja. Ya, sesuaikan untuk telurnya, untuk minyaknya Pak Hitam masukkan, dan kita pastikan teflonnya semuanya terkena minyak ya sobat Pak Hitam. Nah, setelah itu kita biarkan sampai benar-benar hangat. Baru setelah itu adalah proses yang benar-benar ini waktu emasnya. Kita harus benar-benar cepat memasukkan telurnya. Wow, itu udah benar-benar langsung. Sekarang udah panas banget. Nah, dalam proses ini jangan sampai kita terlena. Langsung kita coba cepat aduk. Karena memang kita ngebikin ala McD, dia tidak terlalu gosong ya, tidak terlalu kecoklatan. Oke, saatnya apa? Betul, langkah ini yang benar-benar langkah emas, yang menurut Pak Hitam kita benar-benar harus cepat untuk dalam proses pengadukan, supaya benar-benar jadi telur ala McD. Nah, kita coba. Ayo, perlahan tapi pasti. Dan pastinya ini menggunakan api agak sedang, jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil ya. Nah, ini benar-benar waktu emasnya, dan kita harus benar-benar cepat dalam proses pengadukan. Supaya apa? Supaya benar-benar telurnya itu matang merata tapi tidak kecoklatan. So simple, so easy, you get egg ala McD. Tuh, kita aduk perlahan tapi pasti. Wow, ini udah benar-benar kita nggak perlu yang namanya beli di McD, tetapi kita buat sendiri saja. Cukup simple bahan-bahannya. Nah, sobat Pak Hitam, ini menurut Pak Hitam sudah mulai masak, sudah mulai matang. Saatnya kita lihatkan. Wow, it easy. Kita matikan kompornya dan ini benar-benar telur ala McD Pak Hitam. Saatnya kita tiriskan, sobat Pak Hitam. Wow, bener-bener nikmat, bener-bener simple, bener-bener enak sekali. Wajib sekali buat sobat Pak Hitam untuk bikin di rumah dengan menonton video ini dari
awal sampai akhir. Oke, Sobat Paitam, ini adalah hasilnya. Bener-bener simple, bener-bener wow, just so simple, bener-bener easy. Enak. Oke, setelah selesai, for setelah diteruskan, saatnya apa? Iya, betul. Kita saatnya mukbang. Halo, jumpa lagi dengan Paitam. Ya, kali ini Paitam mau mukbang apa? Iya, ini adalah telur ala McD dari Paitam. It's easy, it's simple sekali untuk membuatnya. Dan saatnya kita mukbang. Bener-bener enak buat telur saja. Ini saat kita bisa melihat, wow, bener-bener enak ya. Dan it's easy, it's simple for get egg ala McD. Bismillah. Nice. Lembut. Jadi gak perlu beli-beli lagi di McD. Sobat Paitam tinggal bikin sendiri, bisa ngelihat caranya. Dan ini benar-benar is simple, easy. Benar-benar kayak makan paket panas pagi gitu. Simple. Nice. Bikin kenyang pastinya. Jangan sampai tidak ngikutin aturan sebelum yang Pak Hitam melakukan, maka tidak akan jadi nanti telur McD-nya. Jadi ikutin dari awal sampai akhir. It's very nice. Habis. Dan ini benar-benar enak. Sobat Paitam yang pengen bikin, wajib banget nonton dari awal sampai akhir. Oke? Terima kasih. Dan buat yang baru nonton, terima kasih untuk supportnya. Bisa nonton sampai akhir ini. Dan di 2021 ini adalah first time video, Pak.